قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه وقدمه في الدارين آمين إن شاء الله إلى أن قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم pada bab yang keenam Imam Tirmizi rahimahullah taala menyusun menjadikan bab yang keenam ini bab ma jaa fi khidabi, bab yang menceritakan tentang inai baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidab inai, warna, mewarnakan. Jadi beberapa hadis yang pertama disebutkan di sini, hadis yang ke-45 muka surat 37. Haddatsana Ahmad bin Ma'in, haddatsana Usaimun, haddatsana Abdul Malik bin Umayr an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abdin li فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال رايت شيب الاحمر قال ابو عيسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر لان الروايات الصحيح ان صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء wa Abu Rimsah tasmuhu Rifa'ah bin Yasribi at-Tayyibi. Hadis yang pertama daripada seorang sahabat namanya Abu Rimsah. Siapa nama Abu Rimsah? Nama dia Rifa'ah bin Yasribi at-Tayyibi. Nama dia Rifa'ah bin Yasribi at-Tayyibi, ni gelaran dia. Gelaran dia. Kabilah. Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata aku datang menghadap baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ibnin li, bersama dengan aku anak lelaki, aku. Ibnu, anak lelaki, bintu, anak perempuan. Kemudian faqala ibnu hadha, apakah ini anak engkau? Faqultu na'am, maka betul ya Rasulullah, ini adalah anakku. Ashhadu bihi, katanya, disebutkan di sini, benar ya baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah menyebut dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak dihukum kerana dosanya. Anak yang berbuat dosa maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya. Ayah yang berdosa maka anaknya tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya. Mana kalimah tersebut? Qala la yajni alayka. Tengok yang kalimah tu, la yajni alayka wa la tajni alayhi. Ketika dia melakukan dosa, dosa dia tidak apa? Kau tidak menanggung dosa dia dan anak kau tidak menanggung dosa kau. Kemudian diubah topik. Wa ra'aytu syaiba ahmar, dan aku melihat ada rambut yang berwarna kemerah-merahan, perak. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi. Katanya Imam Tirmizi, hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Inilah hadis yang antara yang terbaik yang diriwayatkan untuk menceritakan bahawa Rasulullah ini menginaikan rambut. Kita balik pada hadis tadi. Begitulah keadaan para sahabat. Mereka ni kalau ada waktu, dia pasti, sahabat-sahabat dia pasti akan mencari waktu untuk menziarahi baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara apa? Secara personal. Dan mereka suka kalau dapat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara personal. Dan mereka akan cari waktu yang sesuai. Waktu yang Rasulullah free bila, waktu yang Rasulullah ada kelapangan bila, dan mereka akan cuba juga untuk lapangkan waktu menziarahi baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, samalah seperti yang disunnahkan, seperti mana yang dilakukan para sahabat, itu disunnahkan kepada kita untuk menziarahi orang-orang soleh, menziarahi kepada para ulama, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, menziarahi mereka. Kemudian disebutkan di sini Abu Rimsah ni dibawa anak. Bawakan juga anak-anak kita ketika ziarah kepada para ulama. Kerana apa?
kerana mereka akan mendoakan anak, mengalir keberkatan para ulama tersebut kepada anak-anaknya. Begitu juga yang dilakukan oleh ibu kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Bawa Anas bin Malik ni kecil-kecil ziarah Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Katanya apa? Narju barakah, untuk mengambil barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi anak-anak kecil sebelum dia kenal kepada benda-benda yang lain, kenalkan diri dia kepada kekasih-kekasih Allah, kepada orang-orang soleh, kepada imam-imam, kepada para ulama. Supaya itu yang tertanam dalam hati mereka. Supaya nanti bila dia dah besar, dia kenal qimah, dia kenal nilai orang-orang soleh. Dia kenal nilainya para ulama. Tamam, dia kenal nilainya para ulama. Hari ini berapa ramai anak-anak muda, dia tak kenal para ulama, dia tak ada nilai, ulama ni tak ada nilai dalam kehidupan dia. Sehinggakan dia boleh menulis sesuka hati tentang para ulama. Dia boleh mencaci, mereaction dan sebagainya, buat video reaction dan sebagainya, mengutuk, merendahkan ulama, mengajak orang ramai pula ghibah para ulama. Kan buat video, oh ini cara solat ni tak betul ni. Dia pula yang nak react, dia pula yang nak mengomentar cara para ulama. Teringat kita satu ayat. Kenapa akhir-akhir ni terjadi sedemikian, rupanya telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah apa? Lupa dah surah. Nanti kalau dia datang kita refresh balik. Apa ayat dia? Dia juz 30. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u ad-din wa la ya'lam. Ara'aita allazi alam tara kay. Sama datang. Baik. Jadi begitu kita kena nilai, kena kenal para ulama supaya supaya nanti bila kita besar kita kenal ini kedudukan mereka. Sebab itu ibu dan ayah bawa anak-anak kecil pergi majlis para ulama, ketemukan mereka dengan para ulama, mengalir barakah. Dan para ulama ni ada keberkatan tak? Ada keberkatan. Dan setiap pandangan mereka tu ada nazrah. Nazrah ni apa? Nazrah ni pandangan keberkatan daripada para ulama. Kita bagus tak melihat para ulama? Bagus. Antara para ulama sebut sunnah dikiaskan kepada melihat Kaabah. Melihat kepada Kaabah dapat pahala tak? Dapat pahala kerana mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kepada ibu dan ayah dapat pahala tak? Dapat pahala, menanamkan kasih sayang kerana ibu dan ayah juga diagung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dikiaskan melihat kepada para ulama, dikiaskan melihat para ulama kita ni, melihat kepada para ulama membuatkan kita takut, kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan kita semakin dekat kepada agama, dapat pahala. Dan bukan hanya kita memandang kepada para ulama, katanya Imam Haddad rahimahullah dalam kitab Adab Sulukil Murid, bukan hanya kita memandang ulama dapat manfaat, bahkan apabila kita ni dipandang para ulama, hanya dengan pandangan mereka sahaja itu boleh mengalir keberkatan. Dulu ada satu kisah. Seorang ulama di bumi Hadramaut belajar di satu tempat namanya Rubat Tarim. Antara madrasah yang tertua di Tarim ada satunya nama dia Rubat Tarim. Ada seorang syekh ni, dia mengajar di madrasah tersebut. Ada seorang anak murid dia datang belajar dengan dia sekali. Tetapi ketika semua pelajarnya belajar, dia buat apa? Dia tengok ada masalah dekat kawan-kawan dia. Ada masalah bila makan tak ada siapa yang nak mencuci, tak ada siapa yang nak membersihkan tempat belajar, tak ada siapa yang nak khidmat bawakan air untuk guru dia. Maka dia pun pilih untuk khidmat.
dipilih untuk khidmat sampaikan waktu dia berkhidmat membersihkan tempat, waktu dia berkhidmat ni mengganggu tak waktu belajar dia? Terpotonglah sikit waktu belajar dia, waktu murajaah dia. Kawan-kawan lain dah start mula membaca, menghafal murajaah, dia masih lagi bersih-bersihkan mat'am, bersihkan dapur. Ha, dia buat, dia masih lagi buatkan air untuk kawan-kawan dia, buatkan air untuk guru-guru dia. Sampai satu ketika kawan-kawan yang tak ditimpa syukur ni kan, dia kata apa? Dia kata, kau datang sini nak belajar ke kau nak buat syai? Kau nak buat air? Kau datang sini nak belajar ke nak jadi tukang bancuh air? Dia kata. Ha? Tapi begitu dia mengadu kepada guru dia, wahai syekh, kawan-kawan aku kutuk aku, aku ni tak sempat nak belajar, sampai kena kutuk, aku ni datang nak belajar ke nak bantu buat air dan sebagainya, ya syekh izinkan aku untuk tidak khidmat lagi. Berhenti dah, nak, dia nak berhenti khidmat, dia nak belajar sekali dengan kawan-kawan dia. Katanya, syekh, teruskan khidmat. Sampailah pada satu ketika, ada satu majlis yang besar. Dalam majlis itu dihadiri ramai para ulama daripada luar, daripada bumi Yaman. Datang daripada Syria, datang daripada Mesir, daripada Mekah dan sebagainya. Duduk dalam satu majlis dan mereka ini berdoa, bertawajuh kepada Allah, ibtihal, memohon kepada Allah. Sehinggalah ketika bangkitnya guru ni, ada para seorang ulama ni bangkit. Ketika dia bangkit beribtihal, memohon kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, turun ahwal dia ketika dia sedang berdoa, beribtihal, bertawajuh kepada Allah, mata dia terpandang kepada apa? Kepada pelajar ni tadi. Kepada pelajar yang sedang sediakan air untuk tetamu. Dia sedang tuang air untuk tetamu. Terdetik dekat hati dia, moga-moga pelajarnya diberikan apa? Diberikan keberkatan, diberikan futuhat, pembukaan ilmu daripada Allah SWT. Sampailah beberapa ketika, selesai majlis tersebut, beberapa ketika meninggal guru kepada madrasah tersebut. Jadi, antara yang diwasiatkan untuk menggantikan tempat dia, pelajar tadi yang berkhidmat. Pada satu ketika, ada satu perbahasan, yang banyak permasalahan yang berlaku di tempat tersebut. Mereka, asatizah, masyayikh semua berkumpul menyelesaikan. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Dan yang hadir wakil kepada guru dia ni, pelajar yang buat air ni tadi. Sekali ketika dia bagikan cadangan, bagikan lontaran idea dan pendapat dia, masya Allah, mereka-mereka yang ada di sini terkejut kerana kefahaman dia tentang permasalahan tersebut, kefasihan dia dan apa, dan kekuatan kefahaman dia tentang agama. Begitulah yang disebut dengan futuhatul ilm, pembukaan ilmu. Allah buka ilmu. Ilmu ni Allah nak bagi bila-bila Allah boleh bagi. Allah boleh bagi. Allah nak tarik bila-bila Allah boleh tarik. Yang kita belajar, yang kita start kereta, isi minyak, datang ke sini awal, buka lampu dan sebagainya, itu asbab untuk menuntut ilmu. Sediakan kerusi dan meja, itu semua sebab untuk menuntut ilmu. Hakikatnya apa? Ilmu daripada Allah. Maka ketika seseorang itu memahami perkara tersebut, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah, memohon keredaan daripada guru dia, menggembirakan sahabat-sahabat dia, begitulah Allah membuka futuhatul ilm. Pengalaman kita belajar, yang keluar banyak berdakwah, kita tak mengecilkan siapa-siapa, tak. Cuma ini apa yang kita nampak, realiti yang kita nampak. Ustaz-ustaz yang berjaya, masyayikh-masyayikh yang berjaya dalam medan dakwah, mereka ni ada satu sifat. Sifat mereka yang pertama, nakkan redha guru. Yang kedua, dia prihatin kepada sahabat dia. Kalau dia ada redha guru saja dengan sahabat, dia tak prihatin, dia takkan dapat futuhatul ilm. Dia takkan terbuka ilmu dia. Kita tengok bagaimana seorang ulama, Habib Munzir daripada Indonesia, kan? Dia boleh menghimpunkan jutaan orang-orang Indonesia, mengalahkan Presiden Indonesia di Jakarta. Habib Munzir pelajar yang paling cemerlang ke hafalan dia? Tak. Habib Munzir pelajar yang paling hebat ke dia punya ujian, markah ujian dia? Tak. Tetapi katanya sahabat-sahabat Habib Munzir, satu duf'ah batch mereka ni, Habib Munzir ni dia ada apa? Pertama, dia ada mengharapkan keredaan guru.
Yang kedua, dia sangat prihatin kepada sahabat-sahabat ini. Bahkan dia memikirkan macam mana prihatin dia kepada para sahabat. Ha? Ketika sahabat-sahabat dia belajar, dia tolong cucikan baju sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat dia belajar, turun hujan, berlari dia ke ampayan, ambil semua baju-baju. Dia bukan ambil baju dia je. Baju kawan-kawan dia pun dia ambil. Ada waktu dia lipatkan baju kawan-kawan dia. Begitu keadaan. Jadi begitulah orang-orang yang berjaya, pelajar-pelajar banyak yang berjaya dalam menyampaikan agama dengan hati, Masya Allah, yang ikhlas, yang diterima dakwahnya. Itu antara dia dua sebab ketika mereka belajar. Pertama, redha guru. Yang kedua, dia prihatin kepada para sahabat. Jadi kunci dia di sini, bawa anak-anak belajar bertemu dengan para ulama, orang-orang soleh, supaya anak tersebut dipandang oleh orang-orang soleh. Kemudian disebutkan dalam hadis ni, faqala ibnuka hadza, apakah ini anak engkau? Maka fakultu na'am, betul ya Rasulullah. Dalam syarah hadis ni bagi tahu bahawa Rasulullah tahu bahawa Abu Rimsah ni dia ada anak. Cuma dia tak tahu anak dia yang mana satu. Jadi Rasulullah tanya, betul ke yang ini ke anak engkau? Ya, yang ini Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi. Dia tidak menanggung dosa engkau, tidak menanggung dosa dia, dan dia tidak menanggung ke atas dosa engkau. Kenapa Rasulullah cakap sedemikian? Ha? Kenapa tiba-tiba Rasulullah cakap sedemikian? Kerana orang-orang yang baru masuk Islam, yang ziarah kepada Rasulullah, Rasulullah akan pesan benda ni. La, dalam Al-Quran pun sebut, la taziru waziratun wizra ukhra. Ha? Seorang itu tidak menanggung dosa orang yang lain. Ha, kerana fahaman masyarakat jahiliyah, ha, sebelum mereka masuk Islam, fahaman mazhab jahiliyah, katanya para ulama dalam kitab ni, kitab syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, ha, kitab Syama'il Muhammadiyah, mawahibul laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah, syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, menyebut mazhab fahamannya masyarakat jahiliyah, ha, mengatakan bahawa anak-anak menanggung dosa-dosa ibu dan ayah, dan ibu dan ayah menanggung dosa-dosa anak-anak. Kalau anak-anak membuat pembunuhan dan sebagainya, ha, permasalahan, ibu-ibu dan ayah juga menanggung dosa tersebut. Ibu dan ayah berzina dan sebagainya, anak-anak menanggung dosa tersebut. Tidak, bukan sedemikian di dalam Islam. Jadi ditegaskan kepada Rasulullah. Dan ada beberapa ketika sahabat-sahabat yang lain pun, Rasulullah pesan benda yang sama. Ketika dia baru masuk Islam, Rasulullah pesan benda yang sama. Jadi syahidnya di sini, ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat ada apa? Ada rambut yang berwarna keperang-perangan. Syaib ni uban, seperti yang kita sebutkan minggu lepas, syaiba ahmar, uban yang berwarna perang. Kemudian itu antara dalil bahawa Rasulullah SAW mewarnakan rambutnya menggunakan uban, menggunakan inai. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Abi an Syarikin an Utsman bin Mauhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah SAW faqala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadha al hadith an Utsman bin Affan عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أبو قال عن أم سلمة. Disebutkan di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala, adakah Rasulullah SAW menginaikan rambut? Maka beliau menjawab, ya. Berkata Abu Isa Imam Tirmizi, Abu Awanah riwayatkan hadis ini daripada Uthman bin Abdullah bin Mauhib ketika berkata daripada Ummu Salamah. Ketika ditanya, adakah Rasulullah itu mewarnakan rambut? Maka jawapannya, ya, Rasulullah mewarnakan rambut. Jadi apa hukum mewarnakan rambut? Ha? Hukum mewarnakan rambut adalah harus nak warna oren ke, nak warna hijau ke, nak warna biru ke, hukum dia harus. Itu hukum asal. Hukum asal sesuatu perkara harus. Hukum asal sesuatu perkara bukan haram. Hukum asal sesuatu perkara adalah harus. Kalau ada
masyayikh yang sebut hukum asal sesuatu perkara adalah haram kecuali datang hadis-hadis yang membenarkan dia. Nah, itu terkeluar daripada kaedah yang ijma', terkeluar daripada kaedah yang disepakati. Kerana apa dia kata macam tu? Sebenarnya konflik, sebenarnya niat dia, implikasi dia, dia akan banyak membidaahkan, merosakkan ibadah-ibadah kaum muslim. Kalau dikata asal sesuatu perkara adalah haram, kecuali datang dalil-dalil yang mensahihkan dia, yang membenarkan amalan tersebut, maknanya apa? Maknanya talqin, tahlil, majlis doa selamat, semua tu haram. Asal hukum dia haram. Selagi mana tak ada dalil, Rasulullah tak buat, maka hukum dia haram. Salah kaedah sedemikian. Hukum asal sesuatu perkara adalah harus. Sehinggalah datang dalil-dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Itu yang benar. Jadi mewarnakan rambut, hukum dia harus. Akan tetapi boleh tak dia jadi haram? Boleh tak dia jadi makruh? Boleh. Bila dia jadi makruh? Ketika mewarnakan rambut, contoh dia, masyarakat di dalam masyarakat tersebut ada kelompok-kelompok munafik ataupun fasik, mereka ni akan mewarnakan rambut berwarna biru. Biru ni memang lambang rambut kelompok-kelompok ni. Contoh ada kumpulan skinhead, kan? Contoh ada kumpulan apa yang rambut tengah tu trojan dan sebagainya, kan? Memang gaya rambut dia memang warna biru. Semua kumpulan-kumpulan dia memang warna biru. Ketika itu kalau kita mewarnakan rambut berwarna biru, hukum dia makruh. Ikut sunnah Rasulullah SAW, hanya menggunakan inai. Dan haram disebutkan dalam hadis, haram mewarnakan rambut berwarna hitam. Ada satu hadis menyebutkan, lamma ja'a bi Abi Qahafah yawmul fath lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatuhu wa ra'suhu ka saghamati bayadah. Ketika berlaku Fathul Mekah, berlaku peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah tahun ke berapa? Tahun yang ke-8, 8 Hijrah. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat berlakunya peristiwa Fathul Mekah, 2 atau 3 tahun. Ketika Fathul Mekah, bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Abu Qahafah. Abu Qahafah siapa? Abu Bakar kenal? Kenal. Abdullah bin Abu Qahafah kenal? Abdullah bin Abu Qahafah kenal tak? Abu Bakar kenal. Abdullah bin Abu Qahafah orang yang sama. Namanya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Qahafah. Jadi Abu Qahafah ni siapa? Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Qahafah ni antara yang menghalang Sayyidina Abu Bakar dengan anak-anaknya daripada berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya dah tua. Ketika berlakunya peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah bertemu dengan Abu Qahafah dalam keadaan lihyahnya, rambutnya itu semua dah putih. Maka katanya Rasulullah SAW, ghayru hadha bi syai'in wajtanibu sawad, wajtanibu as-sawad. Nanti boleh warnakan rambut, tukar, jangan guna warna putih kecuali. Maksud Rasulullah, boleh tak warnakan rambut? Warna Rasulullah perintahkan sebut di sini, ghayru hadha bi syai'in. Ni rambut yang putih ni Rasulullah kata apa? Nanti tukar dengan warna lain. Wajtanibu sawad, tetapi jangan guna warna hitam. Kerana apa? Warna hitam ada unsur penipuan, ada unsur horor. Kecuali warna hitam boleh digunakan ketika dalam peperangan. Kenapa antara sebabnya warna hitam tak boleh digunakan? Kerana boleh menipu dalam keadaan dalam anggaran umur. Orang datang nak menikahi dia. Orang datang nak apa? Nak melamar dia. Dia pun keluar rambut yang asalnya putih dah jadi hitam. Yang pada asalnya nampak umur macam 60-an, rupa keluar dah warna hitam rambut dia jadi macam 40-an. Sekali tengok dah kahwin, tengok IC, dah 60 dah umur dia.
ada unsur unsur menipu sedemikian, maka tidak digunakan. Habis Ustaz, kenapa warna lain boleh? Warna oren ke, warna inai boleh? Kenapa boleh, warna hitam tak boleh? Kerana adatnya orang tahu kalau warna tersebut warna inai, asal dia mesti selalunya putih. Orang tak buat rambut warna hitam diletakkan dengan inai, kecuali rambut tersebut dah jadi warna putih. Begitu. Jadi daripada hadis ni lah menyebutkan, ghayyiru hadza bi syai'in, warnakan rambut ni daripada warna sesuatu warna, kecuali warna hitam. Daripada Ibnu Umar, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yasbighu bi safrah. Rasul, daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambut warna kekuning-kuningan, safrah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu antara hukum mewarnakan rambut. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang ke-48, hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman, amba'ana Amru bin Asim, hadatsana Hammar bin Salamah, amba'ana Humaid an Anas, ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Katanya Anas bin Malik, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, berinai. Aku melihat, disebutkan di sini dalam hadis yang lain, Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Anas bin Malik yang berinai. Begitu sahabat-sahabat. Anas bin Malik, ada seorang tabi'in bertemu dengan Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik mengeluarkan apa? Rambut daripada Rasulullah SAW yang disimpan oleh Anas bin Malik. Dan rambut tersebut berwarna yang telah diinaikan, berwarna perang. Jadi begitu para sahabat, ketika wafat haji yang terakhir, pada haji yang terakhir Rasulullah panggil Abu Talhah, tak silap. Setelah selesai melakukan haji, Rasulullah pun bercukur. Rasulullah cukur sebelah mana dulu? Sebelah kanan. Ketika Rasulullah cukur sebelah kanan, Rasulullah panggil Abu Talhah. Rasulullah kata, ini untuk engkau Abu Talhah. Kemudian Rasulullah panggil kepada Rasulullah cukur sebelah kiri, dan Rasulullah panggil Abu Talhah, ya Abu Talhah, ini kau bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat. Itu apa dalil dia? Apakah hikmah daripada perkara tersebut? Itu bahawa menunjukkan dalil ada tabarruk di dalam Islam, mengambil keberkatan. Khalid Al-Walid menyimpan rambut Rasulullah SAW dalam topi perang dia. Katanya Khalid Al-Walid, tidaklah aku diberikan kebijaksanaan dalam strategi peperangan, tidaklah aku diberikan kemenangan dalam setiap peperangan, melainkan bersama dengan aku rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengambil keberkatan daripada rambut Rasulullah. Jadi keberkatan, mengambil keberkatan hanya pada rambut Rasulullah ke sahaja ke? Tidak. Banyak dalil-dalil keberkatan ini mengambil daripada apa? Daripada ahli keluarga Rasulullah, dari mengambil keberkatan daripada para ulama. Dan Allah SWT meletakkan keberkatan ini di banyak tempat. Allah meletakkan keberkatan kepada manusia, kepada kekasih-kekasihnya, kepada para ulama, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah meletakkan keberkatan di tempat-tempat seperti mana Allah meletakkan keberkatan di Mekah dan Madinah. Sebegitu jugalah Allah meletakkan keberkatan di tempat-tempat yang lain. Allah meletakkan keberkatan di mana? Di tumbuh-tumbuhan, di haiwan-haiwan, masing-masing ada keberkatan. Dan keberkatan ni apa makna keberkatan? Para ulama menyebut barakah ni, tabarruk, barakah, keberkatan adalah subutul khair ilahiyah fi syai'in. Para ulama sebut keberkatan ni subutul khair, menetapkan kebaikan ilahiyah, kebaikan daripada Allah SWT fi syai'in, kepada sesuatu. Jadi banyak tempat. Kadang-kadang para ulama meletakkan keberkatan ilmu dia kepada mana? Pada tulisan dia.
Kadang-kadang para ulama meletakkan keberkatan ilmu yang dia dapat daripada guru dia pada penulisannya. Ha, sampai sekarang lagi penulisan Imam Tirmizi dah berapa kurun dah ni? Dah beratus tahun dah masih lagi dibaca penyusunan tulisan Imam Tirmizi daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang para ulama dia meletakkan keberkatan ilmu dia pada majlis-majlis ta'lim dia. Hadir majlis-majlis ta'lim dia, disitulah datang turunnya rahmat dan keberkatan. Kadang-kadang para ulama begitu besar ni keberkatan dia, dia letakkan kepada anak-anak murid dia. Anak-anak murid ni, ni ada anak-anak murid aku ini yang aku dah tarbiyah, aku dah didik dia, aku dah berdoakan dia, moga dia ada keberkatan, dan pada anak murid dia ada keberkatan. Begitu katanya Imam Haddad, banyak keberkatan dia diletakkan pada penulisan dia. Dan Imam Haddad sebut, selain daripada penulisan, anak-anak murid pun ada keberkatan, dan tempat mengajar pun ada keberkatan, majlis yang ketika dia mengajar pun ada keberkatan. Dan begitu para sahabat berlumba-lumba mengambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika zaman tersebut berlaku fitnah mengatakan bahawa Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i dia buat helah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua ni, 1, 2, 3, jari kelingking, jari mana, jari tengah ni semua makhluk tak? Tubuh kita makhluk. Begitu Imam Syafi'i membuat helah. Tapi Imam Ahmad Hanbal tegas dengan pendirian dia, mengatakan bahawa Al-Quran kalamullah. Maka pemerintah pada ketika itu dia murka, dia zalim, dia tangkap Imam Ahmad, dilibas, didera, dipenjara dan sebagainya. Sehinggalah satu ketika Imam Syafi'i menulis surat kepada Imam Ahmad, dia hantarkan kepada anak murid dia, hantar kepada Imam Ahmad Hanbal untuk minta apa? Minta baju yang dipakai oleh Imam Ahmad Hanbal. Baju ketika yang dilibas, ketika dia berada di dalam penjara, Imam Syafi'i minta baju tersebut. Untuk apa Imam Syafi'i minta baju tersebut? Imam Syafi'i akan ambil air daripada, dia akan katakan ketika dia sakit, dia akan ambil air daripada celupan baju Imam Ahmad Hanbal, dia akan buat mandi dan sebagainya. Imam Syafi'i tak faham agama ke buat sedemikian? Dialah Imam Mazhab. Sehingga kan Allah, Rasulullah sebut apa? Alim Quraisy yamla'ul arda ilman. Nanti akan lahir satu imam yang alim daripada bangsa Quraisy, yamla'ul arda ilman. Dia akan memenuhi bumi ini dengan ilmu dia. Mazhab mana yang paling terbesar dianuti? Mazhab Syafi'i. Betul tak? Terjadi tak hadis Rasulullah? Terjadi. Begitu Imam Syafi'i antara ulama mazhab mujtahid mutlak yang dikabarkan Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i sendiri mengamalkan tabarruk, mengambil keberkatan daripada baju Imam Ahmad Hanbal. Baju orang yang dizalimi, baju orang alim, orang yang wara', baju orang yang mempertahankan akidah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggakan baju tersebut ambil perahan dia, ketika dia demam dia akan bandi dengan air perahan baju Imam Ahmad Hanbal. Itu nama dia tabarruk. Kalau orang kata tabarruk ni hanya untuk Rasulullah, tak. Tabarruk ni selepas zaman Rasulullah, setelah kewafatan Rasulullah pun masih lagi ada yang namanya tabarruk, mengambil keberkatan. Kita hari ini tabarruk mengambil keberkatan daripada membaca kitab Imam Tirmizi rahimahullah. Dengan moga-moga kita baca kitab Imam Tirmizi ini, Allah melancarkan segala urusan kita. Dengan moga-moga Allah kita membaca kitab Imam Tirmizi, membaca tentang Rasulullah, Allah bagi kita kesihatan yang baik. Allah bagi kita ketenangan, kebahagiaan. Moga-moga dengan kita membaca kitab Imam Tirmizi ini, nanti yang paling besar kita dihimpunkan bersama dengan mereka-mereka yang kenal Rasulullah, berhimpun di bawah panji Rasulullah SAW di hari akhirat.
Moga boleh insya-Allah. Kemudian kita akan masuk nanti pada minggu depan bab menceritakan tentang kuhul. Ini menceritakan tentang celak baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu hadis yang pertama. Daripada Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal iktahilu bil ismi. Kalian pakai celak, pakailah celak dengan menggunakan ismi. Ismit ni apa? Ismit ni adalah batu-batu yang dihancurkan sehingga menjadi debu, kemudian ditaruh dengan minyak ataupun air menjadi ketulan, sehingga ketulan tersebut keras, dia akan jadi batang celak tersebut. Celak ismit, habuk daripada batu ismit. Fa innahu yajlul basar, sesungguhnya dia akan mencerahkan penglihatan, wayam itu syahr, dan memanjangkan bulu mata. Waza'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak setiap malam. Kana lahu makulatun yaktahilu minha kullu lailah, setiap malam Rasulullah akan pakai celak. Rasulullah akan pakai celak sebelum daripada tidur, 3 kali kanan 3 kali kiri. Nah, begitu antara waktu yang disunnahkan memakai celak. Dan memakai celak ada adab-adabnya, ada doa-doa yang dianjurkan para ulama, ada zikir-zikir dan kaedah ketika nak menghidupkan adab-adab dalam sunnah memakai celak. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan bahaskan berkaitan dengan celak insya-Allah. Di sebelah sini pembacaan kitab Syama'il kita. Ada soalan ke daripada ibu-ibu? Kalau ada soalan, kita mampu jawab, kita bantu jawab. Kalau kita tak mampu jawab, nanti kita rujuk asatizah yang lain insyaAllah. Puan bukan hanya memandang tetapi mengambil ilmu. Ya. Mengambil. Ha. Melihat dengan pandangan ta'zim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, itu tanda-tanda hati yang bertakwa. Kita pandang Kaabah dengan pandangan yang ta'zim, dengan masyhad yang tinggi, ini adalah Kaabah Baitullah, dan sudah beribu-ribu nabi, rasul-rasul yang bertawaf di sini menyentuh kepada Kaabah. Kita pandang saja Kaabah tu dengan pandangan ta'zim, itu dah memberikan pahala untuk kita. Begitu juga dengan pandang para ulama, pandang kepada mereka dengan sangkaan yang baik, dengan penuh rasa ta'zim, dengan masyhad yang tinggi, di situ datang pahala. Bahkan bukan hanya dapat pahala, dapat kebaikan untuk diri dia. Beza tak Abu Bakar memandang Rasulullah dengan Abu Jahal pandang Rasulullah? Pandang Rasulullah dapat pahala tak? Dapat pahala, memandang dengan rasa kasih sayang, ta'zim, memuliakan Rasulullah, dapat pahala. Sayyidina Abu Bakar pandang Rasulullah, masya Allah. Sayyidina Umar melihat Rasulullah, lembut hati ini. Dengar bacaan Al-Quran, datang berjumpa dengan Rasulullah, dia bawa pedang. Dia lalu dekat rumah dia, dia nak pergi bunuh Rasulullah. Abu Jahal dengan kaum jahiliah panggil, "Wei Umar, kau nak bunuh Muhammad? Sekarang agama Muhammad dah ada dalam rumah kau." Kemudian marah Sayyidina Umar. Dia balik, dia bertemu dengan adik dia. Sebelum sampai dekat rumah adik dia, dia dengar adik dia baca surah Taha. Dia dengar baca Al-Quran, dia tahu ini dia dah terdetik dah. Ini bukan kalam manusia. Ini kalam daripada Tuhan. Tapi cukup tak membuatkan dia rasa lembut? Tak cukup. Dia bawa pedang, dia bertemu dengan, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah.
Semua daripada kaum muslimin dapat khabar Umar nak bertemu dengan Rasulullah. Semua ketakutan kecuali Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kata, tak apa, biar aku berhadapan dengan Sayyidina Umar. Sampailah Sayyidina Umar datang di depan pintu. Katanya Sayyidina Hamzah kepada Umar, wahai Umar, kalau kau nak berlaku, kalau kau nak menganut agama Islam, dipersilakan. Demikian ayatnya. Kalau kau nak bunuh Muhammad, nescaya aku akan bunuh kau dulu dengan pedang kau sendiri. Katanya Sayyidina Hamzah. Masuk dia bertemu dengan Rasulullah, habis. Habis. Pedang ke mana, marah ke mana, rasa dendam nak bunuh tu hilang. Kerana apa? Kerana ketika memandang tu wujudnya rasa takzim, rasa mulia. Begitu. Kalau Abu Bakar, Abu Jahal ni bertemu dengan Rasulullah, datang ke rasa masyhad, datang rasa madad ke, tak ada bantuan datang. Kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan. Begitu katanya para ulama. Ulama-ulama tasawuf memandang orang-orang soleh, memandang para ulama dengan rasa masyhad, dengan rasa ta'zim, dengan rasa memuliakan, itu mendatangkan pahala. Bukan hanya mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan madad. Al-madad ala qadril masyhad. Pernah dengar tak ayat ni? Al-madad ala qadril masyhad. Bantuan yang Allah berikan, keberkatan yang Allah berikan, pembukaan ilmu yang Allah berikan, dengan kadar masyhad kita kepada guru ataupun ilmu tersebut. Kita datang dengan keadaan masyhad besar datang. Kita datang dengan keadaan yang betul sangka baik kita dengan guru, masyhad kita memuliakan guru, Allah akan buka madad bantuan untuk orang tersebut. Kalau datang dengan penuh sangka buruk, sebelum datang majlis tersebut dan mulut dan berkata-kata dan sebagainya, tak datang madad kebaikan, pertolongan tu tak datang. Jadi insyaAllah Syekh pun dah datang, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.